Duh, barang-barang di sini warnanya abu-abu dan suram. Hah? Apa tuh terang-terang? Wow, Pop It! Dan warnanya pelangi. Cantik banget dan super seru. Wow, ada apa nih? Ya ampun, sana jauh-jauh. Apa? Apa yang terjadi? Aku pasti mimpi. Coba aku sentuh dikit. Oh, halo? Hai, ya ampun, rambutmu cantik banget. Rambutku suram. Tenang, jangan sedih. Kita bisa nambahin warna ke hidupmu. Mari mulai dengan rambutmu. Aku gak yakin. Percaya aja, semuanya bakal baik-baik aja. Tambahin warna pink biar kamu lebih cerah. Dan mungkin kuning dan hijau juga di sini. Sip, selesai. Gimana menurutmu? Rambutku jadi warna-warni sekarang. Wow, aku ngerasa jauh lebih cerah. Tapi kita belum selesai. Lihat nih, tabur glitter ajaib. Wow, itu bisa munculin barang? Bener, dan kita bisa nambahin kilau ke rambutmu juga. Beberapa bintang aja seharusnya cukup. Dan mungkin permata dengan warna yang lain. Oh, aku suka segitiga kecil warna amber ini. Kamu jadi bersinar lebih cerah sekarang. Batu permata kelihatan cantik banget di rambutmu. Wow, aku ngerasa jauh lebih baik. Nggak suram atau sedih lagi. Aku seneng dengernya. Oh, tapi bajuku masih bosenin. Sedih. Aku paham. Bisa aku ubah juga kok. Wow, aku kenapa nih? Tenang aja, ini keajaiban unicorn. Pegangan yang erat ya. Ya ampun, bajuku. Ini nggak sulit sama sekali. Kamu cuma perlu nyiapin kaos polos dan plastik. Potong plastiknya bentuk kupu-kupu. Terus tambahin cat warna-warni ke kuas roll cat. Bisa pakai warna apapun sesuka kamu, tapi pelangi paling seru pastinya. Sekarang kaosmu bisa dicat. Gulingkan kuas roll di atas potongan plastiknya. Sip, selesai. Lepas plastiknya dan keren kan? Wow, gak nyangka ternyata bikinnya segampang itu ya. Makasih banyak. Aku ngerasa cantik pakai semua warna cantik ini. Tapi dindingmu polos banget. Mungkin harus aku ubah juga. Saatnya benahin ruang ini. Dan kita nggak perlu pakai sihir. Ya, pastiin selotip ini nempel lurus di dinding. Dan tambahin sedikit strip di antara kedua bagian ini. Aku pengen bikin pola batu bata dan kayaknya ini bagus. Unicorn, lihat. Wah, imut banget. Emang aku kayak gitu ya? Gemesin. Sekarang saatnya ngeluarin kuas roll kita lagi. Kita buat garis besar warna-warni. Aku suka banget melukis, rasanya tenang banget. Kayaknya ini yang terakhir, udah sampai pojok nih. Fiuh, ini baru namanya dinding pelangi. Dan setelah agak kering, kita bisa cabut selotip yang ada di bawah cat. Oh, seru banget ngelepas selotip. Aku suka suaranya. Sip, stripnya udah selesai, keren. Yuk lanjut lepas sisa selotipnya. Cabut, cabut, cabut. Lihat Ava, bisa dua sekaligus. Selesai. Wow, ternyata lebih bagus dari bayanganku. Dinding bata pelangi yang indah. Ava, gimana menurutmu? Iya, bagus. Syukurlah. Oh, sofamu itu juga bosenin. Aku penasaran. Mungkin aku bisa... Tunggu, aku tahu harus ngapain. Permisi, Ava sayang. Aku mau ambil sofa empukmu dulu. Wow, kok bisa gitu? Sofanya kemana? Aku pakai sihir unicorn pastinya. Nah, kalau boleh, aku mau masukin balonmu ke dalam kantong. Tapi aku nggak tahu harus ngapain. Oh, tenang. Tolong tiup beberapa balon lagi ya. Oh, oke. Okay. Ini mah gampang. Kerja bagus, tiup terus biar aku yang masukin. Soalnya kita butuh banyak balon. Banyak banget balonnya. Udah cukup, balon kuning ini yang terakhir. Sekarang tinggal tutup kantongnya dan buka lubang kecil ini. Masukin vakum ke sana deh. Lihat, sedot semua udaranya. Setelah itu aku bisa langsung masang tutupnya lagi. Ava, lihat gimana? Sekarang tinggal jejerin dengan kantong balon lain. Kamu punya sofa baru yang terbuat dari balon warna-warni. Wow, aku boleh duduk di sana? Boleh dong, aku temenin deh. Wow, nyaman banget. Mantul-mantul, aku suka. Oh iya, tahu nggak? Kita butuh lampu di sini. Lemari ini harus digeser dulu. Ayo dong, kenapa berat banget? Oke, cukup. Aku harus berusaha maksimal.
Ava, aku bisa pakai sihir unicornku aja loh. Wow, makasih. Aku juga mau ngebuang gorden ini. Tunggu bentar lagi. Ava, kamu imut banget. Sini biar aku bantu. Makasih ya, aku nyangkut. Gimana kalau kita cegah biar nggak terjadi lagi? Kita mulai dengan benang ini. Lilitkan benang di tangan kayak gini. Sip, pas udah banyak, keluarin dari jariku. Terus, gulung benangnya di bagian tengah, kita ikat, lalu ambil gunting. Karena aku mau motong ujungnya, pastiin semua kepotong dan sisain sedikit ekor. Sempurna! Jadi deh bola kecil lucu dari benang. Tinggal ditambahin ke warna lain yang udah kubuat. Ekornya bisa diikat ke tali. Potong sisanya, dan sekarang siap dipakai. Ini dia, aku udah bikin gorden baru untuk jendelamu. Imut ya, pasti bikin kamu senyum. Warnanya beragam dan ukurannya beda-beda. Cantik banget kalau kena sinar matahari. Kamarmu jadi cerah deh. Aku suka unicorn. Makasih pujiannya, Ava. Oh, tapi masih ada yang harus diubah di sini. Bola kecil warna-warni ini bisa membantuku. Saatnya pakai lem tembak andalanku di tahap ini. Tambahin sedikit lem ke bola dan tempel ke bangku ini. Lanjut terus sampai penuh, pakai pola pelangi tentunya. Tara! Ava, lihat, aku bikinin kamu bangku biar kamu nggak duduk di lantai nih. Wow, nyaman banget. Makasih, unicorn. Aku udah bikin gambar ini. Ini buat aku. Wow, makasih banyak ya. Yuk, gantung di dinding ini atau mungkin di sini. Tunggu bentar, aku jadi dapat ide. Ambil kanvas kosong dan lem tembak. Bikin garis berombak biar bisa naruh benang di sana. Terus lanjutin dengan lebih banyak benang warna-warni karena kita masih mau pakai motif pelangi. Terusin sampai ke ujung kanvas ya. Ini benang terakhir dan selesai. Kanvasnya beres. Kita bisa gantung di dekat karya senimu yang lain. Wow, unicorn. Jadi kayak di museum nih. Banyak karya seni. Aku bahagia banget. Senang dengernya. Kita ubah kamarmu jadi pelangi. Dengan dinding pelangi dan sofa yang kita buat. Dan tentu dinding seni dan gorden jendela juga. Tapi masih ada tembok yang ini. Kayaknya nggak bisa dibiarin kayak gini. Waktunya untuk sihir unicorn lagi. Abrakadabra, sedikit lagi, dan ini dia. Gitu doang? Ups, harusnya lebih besar sih. Tenang, cuma butuh lebih banyak kekuatan. Sip, oke, terserah kamu aja. Ini dia keajaibannya. Oh, mainan istana. Aku udah lama pengen ini. Oke, tenang. Aku masih belum selesai. Jadi tolong sabar sedikit lagi ya. Mantra ini cuma butuh penekanan. Kekuatan terakhir ini seharusnya cukup. Ah, ya ampun. Akhirnya, ini dia yang aku mau. Silakan masuk. Keren, kamu bikinin aku istana. Dan ukurannya pas lagi. Hai Ava, gimana istanamu? Bagus, ayo keluar dulu. Aku kembali dan aku suka istanaku. Yap, kita udah ngasih kamarmu makeover pelangi keren. Yap, bener banget. Tadinya bosenin dan suram banget. Aku seneng bisa bantu Ava, tapi aku masih punya satu hal lagi. Diam sebentar ya. Ya ampun, aku bakal punya tanduk. Apa aku juga jadi unicorn? Yap, sekarang kamu bisa jadi unicorn seperti aku. Mimpiku jadi nyata. Kita bisa jadi bestie unicorn selamanya. Aku mau coba sihir unicornku, ah. Oh, lihat Ava, pelangi unicorn pertamamu. Wow. Iya, nggak bisa begini kalau nggak ada kamu. Dan tugasku di sini selesai. Hari terbaik sepanjang hidupku. Oh, dia pergi. Tapi aku gak bakal lupain dia. Dadah. Wow, cat warna-warni ini cantik ya. Tekan pakai plastik ah. Lihat deh, bikin rileks ya. Kayak seni modern gak sih? Yuk coba cara lain. Kali ini kita pakai pembersih jendela ini. Hasilnya bakal kupajang ah. Bikin gelombang deh. Aku suka hasilnya. Kali ini gumpalan cat, lalu
tekan pakai plastik lagi, gerakin plastiknya. Banyak banget ya variasinya, dan semuanya unik banget. Aku bisa buka galeri seni nih, dan duitnya pasti banyak. Aduh, bosen ah. Masa sih? Waktunya nyemil nih. Gimana kalau seru-seruan? Yuhu! Dapat. Iya, aku tahu kok, emang keren. Emangnya kamu bisa ngalahin aku? Please deh, aku malah bisa sambil merem. Lihat nih, kamu pasti takjub. Mataku! Makanya, jangan sombong. Latihan dulu, Gih, biar jago. Kalian harus bikin pelangi gambar yang bagus ya. Aku suka pelangi. Kok warna-warni sih? Emang enak. Aku gak sabar mau mulai. Pelangi tuh beneran cakep banget. Kamu ngapain sih? Hah, cupu banget. Annie, kok belum mulai? Ayo, kerjain. Ya udah deh, iya. Tapi aku cuma mau warna hitam. Ya udahlah, digarap aja. Ibu mau pelangi. Sini, ku bikinin. Dan ini bakalan jadi pelangi paling keren. Udah nih, semua keindahan pelangi ada di sini. Ibu suka kan? Oh, kamu emang pelukis berbakat. Gimana ini? Tara, bagus kan? Jangan malu loh buat tepuk tangan. Kamu pernah lihat pelangi nggak sih? Aku benci pelajaran ini. Aku nggak suka pelangi kayak gitu. Bentar deh, pinjem spidolnya ya. Urutkan sesuai warna pelangi. Terus pakai lem tembak, satuin semua spidolnya. Tunggu kering deh. Nah, waktunya menggambar. Langsung dicoba aja. Buat bikin pelangi. Wow, hasilnya oke juga. Warnanya ngeblend abis. Bikin pelangi jadi gampang deh. Oke, udah nih. Tapi masih ada lagi. Pakai spidol hitam buat gambar pelangi di plastik dokumen kayak gini. Nggak ada pelangi? Ada. Keren kan? Ada warnanya? Nggak ada. Oh, ada warnanya nih. Wow, menakjubkan. Wow, keren abis. Tugasku kelar. Bentar deh. Ternyata kamu pakai kaos warna-warni. Kirain cuma suka warna hitam. Apa? Enggak kok, enggak. Jangan bilang siapa-siapa, awas aja. Iya deh, iya. PR-ku hampir kelar nih. Gambarku pasti bagus. Masa sih? Lihat dong. Jangan dulu, masih belum kelar. Sabar ya. Udah nih, cantik banget. Gimana, Mah? Oh, ini tuh apa ya? Kentang bukan sih? Bentar, biar Mama pastiin dulu. Oh, Mama tahu, bebek kan? Apa? Bukan. Bukan ya? Biar Mama lihat lebih dekat. Benar-benar dekat. Ah, jelas banget. Pasti lemon kan? Bukan lemon. Oh, bukan. Sulit nih, sulit. Ini apa ya? Seriusan deh, Mah. Oh, Mama tahu. Ini pasti pisang. Udahlah, Mah. Maaf, sayang. Emang apa sih? Pikachu! Oh, gawat nih. Penasaran aku dapat nilai apa nih? Dapat F? Oh, nggak mau. Dia pasti bakal sedih deh. Tapi biar ku beresin. Taruh gambar Pikachu-nya. Raut dulu pensilnya. Oh iya, aku harus beli rautan. Nah, udah nih. Ambil pensil satu lagi, ikat pakai karet. Lakukan hal yang sama dengan sisi satunya. Nah, gambar deh. Tinggal ikutin garisnya aja. Pensil yang kedua bakal persis ngejiplak gambarnya. Lebih mudah daripada menggambar bebas. Udah nih, hasilnya oke kan? Aku nggak butuh gambar ini lagi. Tinggal diwarnain aja. Gimana, Ava? Wow, sempurna. Makasih, Mah. Aku ke sekolah dulu ya. Jangan sampai telat. Dadah, sayang. Semoga dapat A ya. Oh, tidak. Ava, tunggu. Laper. Jadi pengen nyemil. Bu guru lagi sibuk tuh. Ini kesempatanku. Aku selalu nyimpen cemilan di bawah meja buat jaga-jaga. Ah, ini dia. Harus buru-buru nih, kalau ketahuan bisa gawat. Itu permen ya? Hei! Bukan apa-apa kok. Ibu pasti salah lihat. Apa? Berani-beraninya ya? Jangan halangi aku. Aduh, jorok banget sih. Aku juga malu sebenarnya. Tapi nggak apa-apalah. Pura-pura nggak terjadi apa-apa aja deh.
aku masih belum puas nyemil. Untung aja ada keripik ini. Pasti enak nih, tapi harus disembunyiin. Di sini aja deh, harus belagak santuy. Gak ada apa-apa kok. Enak banget, aku suka banget. Buka mulutnya. Oh, makasih ya. Kok aneh ya, tanganku kan cuma dua. Halo apa? Gak boleh makan keripik, paham? Oh, paham kok. Tapi kalau donat boleh kan? Kamu ngapain lagi? Oh, alihkan perhatian. Ibu bakal awasin kamu. Terserahlah, aku pasti berhasil. Aha, ketahuan. Apa? Aduh, gatel nih. Ada yang gak beres. Tapi dia pintar ngeles. Aku harus berpikir kreatif nih. Untung ada manekin ini. Tinggal di makeover deh. Bagus, jangan lihat. Nah, ini dia. Udah ngiler nih. Ini adalah donat paling cantik yang pernah ada. Frosting pink, pakai meses, beneran karya seni. Dilarang makan donat. Ibu udah kasih peringatan ya? Tidak! Ibu kok botak? Siniin. Nggak adil. Jangan dimakan loh, Bu. Lepasin, Alfa. Seandainya usahamu sekeras ini pas belajar. Jangan diulang, paham? Ibu mau kasih nilai dulu. Iya deh, iya. Bentar. Aku ada ide nih. Gambar dua lingkaran kecil. Hubungkan deh. Lakukan hal yang sama di bagian atas sini. Bikin pola gelombang. Persis kayak gini. Terus di sini. Kalau udah jadi sketsanya, tebelin pakai pulpen. Hasilnya pasti tambah cakep. Padahal cuma nebelin garis aja. Jangan sampai ada kesalahan. Wah, mirip donat sungguhan. Nah, hapus goresan pensilnya. Terus, warnain deh. Warnain bagian yang di dalam garis bergelombang. Ini tuh frostingnya. Duh, kok jadi ngiler ya. Terus, warnain donatnya. Pakai warna orange gelap. Pakai tip X buat mesesnya. Persis di frostingnya. Terus, bikin bayangan. Kayak gini aja, gampang kok. Jangan lupa di bagian mesesnya juga. Gambarnya jadi lebih realistis. Nah, udah nih. Sekarang waktunya beraksi. Tinggal ditukar aja. Kamu milikku, wahai donat cantik. Letakkan gambar donatnya di sini. Hah? Siapa tuh? Aku yakin kok dengar sesuatu. Apa, Bu? Ada masalah? Aku lagi baca buku nih. Oke, tapi Ibu bakal tetap ngawasin kamu. Ternyata buku ini beneran berguna. Pas buat ngumpetin donatku. Ayo, jangan sampai telat ke pelajaran berikutnya. Semua udah pergi nih, udah gak sabar deh. Apa? Apa yang terjadi? Ini bukan donat, aku ditipu. Alfa! Selfie! Cute banget nih. Semoga gak telat. Omong-omong soal cute, ada Kevin tuh. Ya ampun, penampilanku gimana? Hai Kevin, sini-sini. Oh, kamu di sana. Aku udah nyariin kamu. Wow, dia ganteng abis. Aku sama dia pasti serasi. Kalau punya anak nanti namanya siapa ya? Siapapun namanya pasti cakep deh. Kok gini sih? Enggak kok, salah paham aja. Tega banget. Aku cabut dulu ya. Aku sendirian lagi nih. Hei, Alfa, lihat deh. Ini tuh lucu banget. Gak lucu tuh. Kasar amat sih. Alfa, kamu di sini toh. Aku beliin es nih. Enggak, aku gak mau. Rasa coklat nih, kesukaanmu. Gak mau, pergi sana. Nanti meleleh loh. Oke, harus coba lagi. Soal Kevin. Oh, dia udah pergi. Stik es ini bakal berguna nih. Bikin lingkaran dari kertas, lalu gambar wajah. Bikin emoji ketawa sambil nangis. Bagus kan? Terus bikin lingkaran kuning dan pink. Taruh di atas emojinya. Kali ini emoji bergambar hati. Cute banget kan? Lihat aja. Tambah dua lingkaran lagi. Bikin emoji lagi. Kali ini muka sedih kali ya. Oh, jangan sedih dong. Taruh lingkaran warna pink. Balik, terus tempel stik es krimnya. Aku tuh cuma pengen bahagia. Alfa, lihat nih. Apaan lagi? Kamu kelihatan kusut kayak gini nih. Jangan cemberut terus dong. Lucu. Ini yang kurasakan. Aku tuh sayang kamu. Kamu kan bestie aku.
malu-maluin aja deh. Iya, aku tahu. Tapi lucu kan? Iya sih. Maafin aku ya. Aku nggak mau ambil Kevin kok. Bentar deh. Lihat tuh. Ya ampun, kamu lucu banget. Nah, dia bukan tipeku. Jadi kamu bikin sendiri. Manisnya. Aku jadi pengen gambar nih. Kamu lagi bikin apa? Oh, kamu tahu aturannya kan? Jangan bawa permen. Kenapa bisa sebanyak ini? Oh, yang ini susah diambil. Bisa jelasin? Keren kan? Buatanku loh, Bu. Emang gimana caranya? Kalian lagi belajar apa? Astaga! Oh, Bu Kepsek. Dilarang bawa permen. Kalian harus dihukum. Bentar, tunggu. Wow, kita di mana nih? Karena kalian udah fokus, sekarang ambil peralatannya. Kicau burung, kalian harus gambar ini. Apa ya? Shalku, gini aja sih gampang. Hah? Jangan-jangan ini kotoran. Minggir sana, burung nyebelin. Kesempatan bagus buatku nih. Apalagi aku punya alat biar gambarku bagus. Kenapa bisa ada ini? Gak tau lah, kayak yang kubilang. Hah? Aku lagi di prank apa gimana sih? Oke, akhirnya. Bawaanku. Aduh, buku ini bikin ngantuk. Gak guna. Kacamata selam. Semua barangku emang gak guna. Soal matematika. Aku gak tahu jawabannya. Tapi gak apa-apa. Aku bisa pakai angka buat ngegambar. Setelah bikin badannya, aku bisa pakai angka ajaib di gambar ini. Dan ini kepalanya. Mulai kelihatan kayak burung kan? Cuma perlu diwarnain. Burung mungilku makin estetik. Bulunya juga harus diwarnain. Biar kelihatan makin ngejreng. Selesai. Gimana Bu? Angkanya kelihatan nggak? Luar biasa. Kalau kamu, gambarnya masih belum selesai. Hasilnya kayak gini. Ih, kali ini kamu menang, Annie. Asik. Buatku, makasih. Gegara kamu aku gak bisa gambar. Harusnya aku antisipasi dulu. Oh, ini dia tantangan selanjutnya. Aku sih udah sering lihat apel. Gampang dibikin kok. Kuncinya harus bikin lingkaran sempurna. Tangkainya taruh di mana ya? Lingkaranku kegedean. Harus mulai dari awal. Aku perlu inspirasi. Wah, ada gambar apel tuh. Dia kayaknya lagi sibuk deh. Kesempatan. Misi ngambil apel mulai dieksekusi. Alatku udah siap. Tinggal potong pelan-pelan aja. Hah? Annie ngapain tuh? Hentikan! Duduk! Maaf, Bu. Aduh, padahal dikit lagi. Gambar sekenanya aja deh. Tulis kata apple. Gampang banget. P-P-L-E. Bentar deh. Kalau ku tambahin angka 5, lebih tepatnya bentuk apel, aku bisa ngegambar buah apel. Oke, bikin angka 5 yang gede. Siapa sangka angka ini bisa jadi setengah apel? Pasti nggak ada yang nyadar bentuk awalnya angka 5. Apalagi kalau udah diwarnain. Dengan warna yang pas, gambarnya bakal jadi bagus. Tangkainya jangan lupa. Tambahin sedikit bayangan dan detail kecil lainnya. Warnanya pasti bikin kamu ngiler. Bener kan? Tara, udah jadi. Aku juga. Wow, realistis. Dan
polosan. Oh, jelas yang ini. Selamat, Annie. Aku menang. Yes! Pengen apel yang asli? Aku juga. Masa apelnya udah digigit gini? Untung punyaku masih utuh. Oh, anjing kesayanganku. Si Gemoy. Oh ya, kalian gambar ini ya. Sekarang. Oh, oke. Aku kan jago gambar anjing. Tinggal gambar kepala, badan, dan 4 kaki. Tapi kok kelihatan biasa banget ya? Harus diulang dari awal. Aku mau bikin gambar yang gede. Masih jelek. Enggak. Masih parah. Hey. Hah? Apa? Tenang dong. Wah, aku punya ide nih. Tanganku bisa jadi pola gambar. Setelah bikin semua gambar luarnya, aku bisa nambahin detail menarik. Percaya deh, hasilnya pasti bagus. Tuh kan, ini udah bisa diwarnain. Aku mau bikin bulu anjingnya berwarna coklat. Lidahnya harus berwarna pink, ciri khas anjing. Tara! Bagus nggak, Bu? Keduanya mirip banget. Punyamu mana, Annie? Belum jadi. Berarti pemenangnya Bu Emma. Kelihatan enak nih. Makasih. Anjing coklat. Aku mau makan yang ini. Mantap. Lumer di mulut. Nyebelin. Santai dong, Nak. Nih, ambil. Beneran, Bu. Makasih. Ini aja. Lanjut ke gambar realisme. Jadi, halo? Oh, maaf, Bu. Harus gambar tangan. Oke deh. Aku punya rencana. Cek dulu ah, ini bisa dipakai. Tapi bagusan pakai ini. Sip. Harus buru-buru ku ambil. Aku cuma perlu nyalin bentuknya kok. Kali ini aku pasti menang. Ini, Bu. Sebentar. Seriusan? Oke. Wah, bisa dimainin. Oh iya. Gini aja. Gitu dong. Hah? Annie? Hah? Gak jelas banget. Kupingnya kotor gak, Bu? Hah? Stop gak? Saya lagi gambar. Mending gini aja. Solusinya ya pakai ini. Seni itu perlu inspirasi. Gak cuma nyalin. Jari bengkok ini bikin otakku encer. Kuku merah kelihatan cantik kan? Hasilnya udah mulai kelihatan. Selesai. Bu Kepsek kemana? Akhirnya. Hai, coba lihat. Oke. Wah, kok bisa gitu? Punyaku jadi kelihatan jelek. Ya ampun, keren. Dia manggil siapa? Ngambilin hadiah dong. Wow, mahkotanya bagus banget. Cocok aku pakai. Iri. Selamat. Gak usah pegang-pegang. Halo semua, kalian bisa gambar ini? Langsung aja. Ini sih gampang banget. Di babak ini harus pakai warna pink. Oh yeah. Gambar dulu kap kertasnya. Favoritku pink permen karet. Ukurannya aja cuma ngasal. Panjangnya sekitar 10 cm. Lanjut ke bagian terlezat. Mantap. Duh, kayaknya gak cocok pakai ijo nih. Ya, itu beneran es krim. Wow, aku gak gambar ginian. Itu juga ijo kan? Dasar amatir. Biar bagus, gambarnya harus realistis.
gambar dulu es krimnya di bagian atas. Warnanya bisa nyusul. Dengan begini, dasarnya bakal bagus. Paham maksudku kan? Gak ada salahnya tambahin detail kecil. Tulisan es krim. Ada di cupnya langsung. Kalau udah, tinggal kasihin warna. Ngegambar es krim bikin perutku lapar. Ini bakal kamu rasain kalau gambarmu beneran realistis. Hampir jadi. Tinggal tambahin detail di sini. Beres, udah selesai. Bu, lihat ke sini dong. Hah? Oh, coba sini dulu. Nah, itu baru mahakarya. Buat kamu? Ya, Bu. Wow, langsung berubah jadi es krim beneran. Ini hadiah terbaik yang aku dapat. Apes banget sih. Aku kan gak suka brokoli. Ew, kayak makan rumput. Perlu banget kayak gini. Aku nggak bawa apa-apa kok, serius. Enggak usah bohong. Ketahuan deh, bakal nggak lulus ujian nih. Oke, masuklah. Masih pagi udah ribet. Tapi dia lupa ngecek satu tempat. Rasain. Oh, lihat putraku. Dia sudah dewasa. Mwah. Andai anak-anak ini kayak dia. Pilih aku, Bu. Aku tahu, please. Kalau kamu, Brian. Putraku, kemarilah. Seriusan deh. Brian mulu yang dipilih. Oke, Ma, aku maju. Aku lupa gimana caranya. 3 × 2 = 6. Jadi jawabannya 5 kali ya. Pasti benar. Belum tepat. Serius? Tambahin 1. Oh, aku tahu. Beres. Putra kecilku yang pintar. Tanda tanganin ulanganku dong. Wow, makasih. Aku nggak nyangka. Seru juga kayak gini. Kamu dinobatkan jadi raja sekolah. Keren. Nggak sia-sia aku jadi guru. Kerjain masing-masing ya. Untung aku belajar. Kenapa semalam aku malah main game? Panik nih. Hey, bisa bantuin aku? Oke. Nomor 1, 250. Nomor 2, 65. Kayak ada yang bisik-bisik. Dasar tukang nyontek. Masih aja coba-coba, aku harus pakai cara lain. Yang nggak perlu pakai ngomong. Uh-oh. Kalau masih berani, nilai kalian merah. Kacau. Tunggu bentar. Solusinya gampang. Lihat tanganku. Tempat-tempat ini punya arti masing-masing. Aku ngerti. Oke, nomor 1. A. Nomor 2. Kalian ngapain lagi? Hatiku lagi kelewat senang. Oke. Kalau itu nggak masalah. Tos. Panjang juga catatannya. Blueberry. Brian? Ngapain makan permen? Buang sana. Pestanya harus udahan deh. Cici, apa? Pakai dikomentarin. Dua ransel kita beda banget sih. Dadah. Aku harus ke loker sebentar.
nggak ada yang lihat kan? Tinggal dibuka. Gawat. Betty, jangan lihat kemari. Udah, jangan diliatin. Oh, Betty, kamu juga suka nyimpen sampah. Lihat nih, kenapa nggak dipakai? Magnet banyak gunanya nih. Banyak barang bisa ditaruh di sini. Dan sekarang rapi kan? Makasih, Brian. Kantin yuk. Ada di mana sih? Hey, punya air nggak? Ada. Tinggal dibongkar dulu sedikit. Ada di sini nih pasti. Hati-hati, Betty. Aneh-aneh aja. Tunggu, sebentar lagi. Ngapain bawa baju sebanyak itu kemana-mana? Bentar lagi kelihatan kok. Aku ada acara nih. Ayolah. Seriusan deh, Betty? Ketemu. Lain kali coba ini. Ambil kaos dan bra, terus tutup pakai ini. Lipat kaosnya, terus gulung kayak sushi. Habis itu, ambil kaos kaki, terus dibalik. Masukin tanganmu dan ambil gulungannya. Terus tutup semuanya. Jadi terbungkus rapi deh. Lebih muat banyak kan? Dan barang lain bisa dimasukkan. Ini trik ransel tercanggih. Lihat nih, kamu pinter banget sih. Makasih. Yuk ke kelas. Bel udah bunyi, kumpulin sini. Aku belum kelar padahal. Makasih. Brian, waktunya habis. Hah? Kalau udah mepet, cuma ada satu cara. Beberapa huruf bisa berarti jutaan kalimat. Kalian bisa tebak apa ini? Oke, udah selesai. Ini kertasku, Bu. Coba Ibu lihat. Oh, manisnya dia. Jadi makin pede. Pesan ini bakal aku balas. Gimana? Semangat terus, Brian. Ya. Loh, kok dapat F? Ini hari yang kutunggu. Aku udah hafal semua. Betty siap nggak ya? Kertas ulanganku mana? Ayo dong. Harusnya di sini. Ini kertasku, Pak. Oke, Lily. Kalau kamu Betty, mana kertasmu? Bisa sampai gini ya? Bapak nggak bisa terima. Tolong jaga barang-barangmu. Pak guru nyebelin banget. Masa harus dari ulang? Nyebelin. Makin ngeselin aja hari ini. Tunggu bentar. Kayaknya aku dapat ide. Kaleng keripiknya bisa berubah jadi barang baru. Punya pita kecil? Tempel di ujung-ujungnya kayak gini. Abis itu, tambahin ini. Sentuhan terakhirnya? Kertas ulanganku. Tampilannya harus sempurna. Mantap. Semoga Pak Guru nggak nolak lagi. Mana kertasmu, Lily? Bagus. Betty, giliranmu. Ini, Pak. Ini karya terbaikmu. Sesuai dugaan. Emang enak aku kalahin. Setiap kali ada waktu luang, mendingan dipakai buat benerin makeup. Oke. Mesti banget disita-sita. Pakai cermin kecil aja. Pakai ini, nggak bakal ketahuan. Betty, nggak belajar dari kesalahan. Nggak tahu deh, makin nyebelin. Koleksiku nambah satu lagi.
ganteng juga. Aku kesel. Tapi masih ada lagi. Ketahuan lagi. Hei, enggak boleh main HP. Siniin. Enggak mau. Aku harus apa sekarang? Aku tahu. Gimana kalau pakai ini? Kalau kamu punya buku catatan kecil, pasang cermin kecil ke dalamnya. Pakai double tape. Tempelin cerminmu ke kertas. Kalau bisa, pas di tengah. Ah, pinternya aku ini. Apa lipstikku masih rapi? Pastinya. Bapak selalu mengawasimu, Betty. Gak ada kok. Buku catatan boleh kan? Boleh sih. Akhirnya. Hampir aja. Numpang gunting-gunting bentar ya. Sip berhasil. Pasti bakal bagus. Tusukin ke tusuk sate. Beres. Kuas makeup baru. Hey, kamu punya kuas baru? Dapat dari mana? Apa yang kamu lakukan? Kamu ngeselin banget. Akhirnya bisa pesan juga. Satu soda ya. Halo. Silakan, satu soda untukmu. Itu soda aku. Tenang, cuma mau aku bukain. Tenang, bisa kok. Agak keras ya. Oke, kayaknya cukup. Aku punya cara sendiri, makasih. Hah? Kamu pakai pelantik bulu mata? Mari minum. Mantap. Sampai ketemu lagi. Aku kalah sama pelantik bulu mata. Hukuman lagi. Oke, kamu tahu harus apa. Salin ini 500 kali. Bakal lama nih. 500 kali. Tuh, kebanyakan. Aku tidak akan... Aduh, tanganku udah kram. Bisa-bisa baru kelar besok. Oh, aku ingat masa mudaku. Apa udah cukup? Aduh, masih jauh banget. Pasti ada cara lain. Hei, tunggu bentar. Solusinya ada di depanku. Tinggal lem semua pulpen ini. Nah, kayak gini. Sisi lain juga sekalian. Yang penting gak goyang-goyang. Beres. Ayo nulis lagi. Yuk mulai. Aku tidak akan bolos. Oh, berhasil. Bisa nulis 4 baris sekaligus. Aku emang pinter. Keren banget sih. Mantep, cepet banget. Beres, totalnya 500 baris. Ya ampun, cepet banget. Oh, tunggu bentar. Ada yang ketinggalan. Nih, ada lagi. Oh, semoga kamu gak nakal lagi. Murid pintar. Aku seneng banget. Sekarang tinggal dihitung. Sulitku percaya. Bukan cuma 500, tapi 5.000. Ini lagu favoritku. Wah, kayaknya bisa nih. Selagi masak, kencengin aja lah volumenya. Ada apa ya di kulkas? Gawat! Kulkas hampir kosong. Cuma ada burger keju yang udah lama banget. Mungkin ada sesuatu. Aduh, udah gak ketolong. Silakan masuk ke tempat sampah.
Hei, aku baru aja dapat solusinya. Tuang air ke mangkok, habis itu rendam burgernya. Beres, taruh piring deh. Waktunya masak di microwave. Matang. Baunya sih enak. Dia pasti pengen minum juga. Hai, aku udah balik. Wow, makasih udah buatin burger. Wow, kayaknya enak. Beneran enak. Makasih. Untung aja berhasil. Wow, capeknya. Mandi dulu deh biar segar. Sisiran dulu biar nggak kusut pas keramas. Sip, waktunya mandi. Loh, aduh. Air panas kok kemana semua? Ya, penyumbatnya rusak. Kok bisa rusak gini sih? Aku jadi nggak bisa mandi. Jadi bete banget nih. Beres, balonnya udah ngembang. Nih, balon dariku. Makasih, ini lumayan. Tunggu, kayaknya ini dia solusi buatku. Makasih. Ya, balonku beneran diambil. Untung masih ada lagi. Sip, waktunya berkreasi. Tinggal potong ujung belakang tabung suntik. Lalu, lanjut ke balon. Gulung ke bawah kayak gini. Beres. Oke, lalu ambil bagian yang tadi kupotong. Masuk sempurna ke balonnya. Tinggal tambahin lem panas di dalam balon. Butuh banyak sih, tapi jangan pelit-pelit. Setelah kering, tinggal lepas bagian plastiknya. Tarik keluar pelan-pelan dari balon. Sekarang ikut balonnya. Yeay, penyumbat baruku udah jadi. Keren, baku jadi penuh air deh. Ini dia yang kubutuhin. Santai banget. Mainan slime seru banget sih. Oke. Alas bedaku harus diratain lagi. Selesai. Biar makin cakep, sisiran juga. Yeay, cantik dah. Hai Jaskier. Kamu ganteng banget. Sini-sini, peluk aku dulu. Kamu lembut banget sih. Dia lagi ngapain? Hei, apaan sih? Oke. Kamu udah siap. Kamu yakin mau keluar kayak gitu? Ya ampun, jangan lihat. Kotor banget. Tunggu bentar. Semua kotoran di bajuku nempel di slime ini. Nah, ini dia solusinya. Tinggal ditempel-tempel ke bajuku, semua bulu dan makeupnya bakal hilang. Beres deh. Nggak nyangka slime bisa berguna gini. Hei, udah jauh lebih baik tuh. Oke, berangkat yuk. Ada yang lihat? Enggak? Oke. Sip, aku udah motret HP-nya. Dadah, casing jadul. Print foto yang tadi, terus potong. Langkah berikutnya udah pasti lem. Oles ke seluruh bagian belakang gambar, kayak gini. Sekarang pasang sebelum lemnya kering. Harus ditempel yang rapi. Sip, berhasil! Sekarang dari depan atau belakang, bentuknya sama. Hai! Wow, HP-mu keren! Aku tahu, keren banget kan? Iya, keren. Aku jadi pengen. Lagi main apa, Matthew? Kamu tahu aturannya. Siniin. Apaan nih? Ini cuma kertas dilem. Dasar anak zaman sekarang. Makin aneh aja. Ya, gitu deh. Kamu ngerepotin diri sendiri aja deh. Filmnya serem. Ganti channelnya dong. Kamu naruh ini di sini?
Aku kok belum pernah lihat ya? Ini apaan sih? Mutiara asli. Beneran berkilauan. Madison? Apa yang terjadi? Wah, kok aku jadi pakai baju begini? Hey, kayaknya aku dapat sesuatu. Ini aku, Brian. Iya, kayaknya sih ini beneran aku. Lihat rambut ini. Wah, guys, udah seneng-senengnya. Hari ini aneh banget ya. Nah, mari kita puter. Saatnya tantangan menggambar. Satu, dua, tiga. Dan kita dapat kerang biru. Oh, aku suka kucing. Simsalabim. Ayolah. Nah, kok bisa? Apa isinya ya? Koin emas? Kamu cobain deh. Ah, boleh juga nih. Aku ngerasa ada sesuatu. Kucing beneran. Oh, dia lucu kan? Namanya siapa ya? Yuk kita namain marshmallow. Ya udah, tapi kok aku dapat ini sih? Aku tahu, ku pakai ngegambar kucing aja deh. Yang kubutuhin cuma setengah lingkaran, lalu yang lain ngikutin. Udah kelihatan bentuknya kan? Gak nyangka bentuk simpel bisa jadi kayak gini. Dan tambahin warna dong. Tambah sedikit aksen lagi. Beres, imutnya. Makasih ya. Wah. Sayangku. Marshmallow. Kok kamu gak ngegambar apa-apa? Aku gak konsen tadi. Lihat kreasi kucingmu. Yah, ini malu-maluin. Ini karya terbaikku. Nyau. Keren. Makasih. Belum dapat inspirasi, Brian. Simsalabim. Hah? Marshmallow. Saatnya kita putar lagi. Berhenti di mana ya? Oranye. Ini putaran kejutan. Aku nggak ngerti. Aku tahu. Alat pancingnya. Bukan. Aku ngerti. Iya, Brian. Mobil kan? Bukan mobil. Unicorn. Aku bisa ngegambar unicorn. Aku kan punya banyak unicorn. Mereka favoritku loh. Cewek ini beneran ngefans berat. Keren kan? Oke, waktunya dimulai. Apa sih susahnya gambar unicorn? Cuma dengan banyak warna cerah. Dan spidol di atas plastik yang gak bakal kering. Jadi kalau udah, kamu warnai seperti ini. Dan tambah sedikit air, warnanya jadi saling menyatu. Tekan selembar kertas di atasnya, jadilah efek yang indah. Dan apapun yang kamu gambar di atasnya pasti keren banget. Tinggal diwarnain hitam aja. Lihat, warna hitamnya menonjol di antara warna lain. Rapi kan? Waktunya masih ada nggak ya? Punyaku udah beres. Wow, aku suka. Gambarmu gimana? Kamu belum ngegambar, Madison. Halah, aku butuh hal kayak gini lagi. Enggak deh kayaknya. Oke, terserahlah. Kok dia jadi sedih? Nih, mau gambarku?
Gak bakal ada kata cukup buat unicorn. Oh, indahnya. Kalian siap? Pink artinya elang. Bukan hanya itu. Apa? Apa artinya sih ini? Kode rahasia. Coba kulihat dulu. Ini beneran bikin mikir deh. Pengen makan siang apa ya nanti? Dia tahu pasti apa yang harus dilakuin. Tanganku sakit. Itu dia. Ini bisa jadi elang. Tinggal diwarnain aja. Lebih baik dicepetin. Bagus, selesai deh. Kamu udah kelar, tepat waktu. Lihat nih, aku terkesan banget. Ah, syukur deh. Aku pakai gaya bebas, gemerlap lagi. Kamu suka nggak? Kayak burung mermaid? Oke. Siapin pensilmu. Coba kita lihat. Kita dapat yang ungu. Artinya monyet. Wah, kamu siap? Heh, dia mau monyet. Lucu banget. Jangan jadi monyet, tapi gambar monyet. Dia lagi ngapain? Hey, bantuin temenmu ini dong. Oke, coba lihat. Ngegambar monyet kan gampang. Lucu kan? Aku nyaris dengar suaranya. Wah, kamu emang paling jago. Nah, punya aku nih. Tambah semenit lagi dong. Waktu adalah uang, Madison. Ini bikinanku sendiri loh. Bagus kan? Dan ini punyaku. Kok mirip banget? Kayak dibikin sama satu orang. Aneh banget. Ini punyaku. Serius? Oke. Buat kamu nih. Ini punyaku loh. Aku bangga banget. Gambar lain bakalan datang. Kamu siap? Kuning artinya kotak. Sukses ya. Kayaknya aku bisa ngelakuin sesuatu. Pasteka, aku udah bikin ini. Wah, dia pakai ilmu geometri. Aku nggak kayak gitu. Ini lebih oke. Bakalan bagus deh. Coba aku lihat. Kotak. Bangun apaan tuh? Itu apa ya? Kotak. Makasih Tuan Sok Tahu. Nah, kelihatan nggak? Wah, kamu lihat sihirnya? Itu jenius. Punyaku belum dilipat aja. Nah, lebih jelas kan? Ku kasih A buat usahamu, Brian. Kotak nyebelin. Kasih tahu caranya dong. Mudah banget kok. Ikutin aja. Nah, sambungin garis-garisnya. Mulai kelihatan bentuknya nih. Wah! Kalian memang seniman berbakat. Makasih udah bermain. Wah, ini nggak bisa dipercaya ya. Harus diceritain ke semua orang nih. Apa ini punya Brian? Oh, aku nggak bisa berhenti ngeliatin.
Tak semua orang bisa jadi seniman, tapi dengan tantangan yang pas, kamu mungkin menemukan jati diri. Kamu pikir kamu keren ya? Aku bakal ngegambar dan bikin kamu makin keren. Jiwa Van Goku, keluarlah! Dia pasti suka gambar bikinanku. Bagian kakinya sulit. Sip! Tapi mauku bukan gini. Ini gambar apa sih? Ayo coba ulang. Kamu lagi! Yang ketiga pasti bisa. Ini dia mahakaryaku. Aku yakin banget. Nyebelin banget. Coba lagi. Ini yang paling jelek. Aku gak bakal jadi seniman. Kambing ini juga gak ngasih inspirasi. Gimana dong? Hey, tunggu bentar. Bayangannya cakep banget. Sekarang semua gampang. Sinari objek lukismu. Dan ikuti aja bayangannya di kertas. Ikutin semua tonjolan dan alurnya. Tanduk satunya. Nah, selesai deh. Sekarang waktunya ngewarnain. Pakai spidol lebih keren kan? Warnanya cakep. Tanduk satunya hampir beres. Hampir lupa sama ekornya. Van Gogh tahu triknya apa enggak ya? Sip. Hey, kok ada kamu lagi? Mulai dari mana ya? Hijau adalah warna ketenangan. Sempurna untuk fisikku. Sempurna. Tada! Kenapa jelek gini? Aku butuh kanvas baru. Mungkin warna biru lebih baik. Yap, udah kelihatan lebih baik. Gini baru cakep. Kenapa masih jelek juga? Buang-buang kanvas. Aku harus super serius. Sekarang coba trik realis. Pelan-pelan. Dan tanganku mengecewakan lagi. Aku gak pantas jadi seniman. Kenapa harus gini? Kenapa? Oh, alam semesta yang misterius. Kenapa? Capeknya. Bahkan rambutku ikut jadi jelek. Bentar. Jawabannya ada di sakuku. Pertama, tempel selotip ini. Terus bikin segitiga. Habis itu ambil cat, tuang beberapa gumpalan, kayak gini. Kamu bisa milih warna apapun. Pastiin gak keluar garis. Catnya tebel. Ini dia trik kerennya. Sisir zigzag ke atas dan bawah ngelewatin cat ini. Gak apa-apa kalau kena selotip. Sekarang isi sisa ruang putihnya. Yap, tuang gumpalan besar lagi. Bagian bawahnya butuh waktu lebih lama, karena ruang yang harus diisi lebih banyak. Tapi tenang, di akhir semua bakal sepadan. Waktunya narik semua selotip tadi. Lihat garis mulusnya. Sisa dua lagi. Dan segitiga warna-warni sempurna.
Sekarang aku cuma perlu mengagumi karya agungku. Ternyata aku memang seniman sejati. Oke, Empus. Kamu siap ngelihat seniman beraksi? Gambarku pasti bakal bagus. Yang penting, makin warna-warni, makin meriah. Tinggal beberapa warna lagi. Tanganku pegel. Hasilnya cakep. Enggak, Ding. Kenapa gagal terus sih? Spidolku ngapain tuh? Campuran warna. Bener juga. Langsung cobain aja deh. Lihat gradasi keren ini. Wow, sekarang campurin warna yang cocok. Ayo, Spidol, kemarilah. Sihir warna pun terjadi. Aku penasaran sama hasilnya. Unicorn berubah warna emang cakep. Lihat, yang ini jauh lebih cakep. Udah kayak unicorn pelangi. Gak perlu waktu lama juga. Setiap bagiannya bisa jadi gradasi warna baru. Lihat hasilnya. Hati-hati di sekitar moncongnya. Cakep kan? Nah, gini baru keren. Setuju, guys? Ngerjain PR besok, ah. Langi, ya? Langi ada merahnya, kan? Terus kuning. Cantik banget hasilnya. Tapi bentuknya agak aneh. Yang ini harus lebih bagus. Tapi kenapa masih lurus? Ayo dong, melengkung, melengkung. Susah banget sih. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa gimana? Sini, aku bantuin. Gambar pelangi susah banget, Matt. Bisa bantuin aku? Bisa dong, lihat ya. Taruh selotip di meja, sisi lengketnya di atas, dan taruh spidolmu secara berurutan di atasnya. Habis itu, lipat selotipmu. Beres! Pelangi pun siap. Sekarang kamu cuma butuh satu sapuan besar. Melengkung sempurna, kan? Cakep banget! Aku mau coba! Pasti PR-ku dapat nilai A. Dadah. Lapar? Koi, kamarmu kenapa? Aku belum pernah ngeliat pelangi sebanyak ini. Pelanginya ada di mana-mana. Koi? Trik ini ngebantu banget. Pengen bikin pelangi lagi? Coklat? Kok tahu aku lagi lapar? Nih. Hari ini indah banget. Senangnya bisa main di alam. Gimana menurutmu? Wow, luar biasa. Ini lukisanku. Aku senang sama hasilnya. Seriusan? Oke. Tunggu, kamu dengar itu? Iya, itu lebah. Ah, jangan dekat-dekat. Syuh, syuh. Oh, Lexi. Astaga, dia ngapain? Udah pergi belum? Wow, ini keren juga. Terus sekarang apa? Bzzz. Halo semuanya. Itu lebah raksasa yang bisa ngomong. Ngapain dia? Sandwich ini enak kayaknya, tapi kurang madu. Lihat madu lumer manis ini. Gak sabar aku. Aku makan dulu ya. Tunggu. Lengket banget. Aku harus lepas sarung tangan.
Nah, gini baru bener. Kok aneh ya? Gak bisa mulai aja gitu. Halo? Aku butuh bantuan. Iya, sekarang. Wow, pengiriman cepat. Coba lihat kita dapat apa. Sarung tangan lagi. Tunggu, aku jadi dapat ide. Hei, kalian tangkap ini. Aku nggak suka warna kuning. Kami harus ngapain sama ini? Ah, pas banget. Aku mau kalian gambar Pokemon. Pakai sarung tangan? Kayaknya bakal sulit. Aku nggak yakin harus ngapain, tapi aku coba aja deh. Tiup sarung tangannya. Terus ikat ujungnya. Nah, bagus nih. Tapi masih ada lagi. Lipat dua jari yang tengah ke bawah. Aku butuh selotip. Pakai buat nahan ini di tempatnya. Terus balikkan sarung tangannya. Bikin lagi di sarung tangan lain. Terus tempelin keduanya. Terus aku butuh balon. Aku mau lingkarin ini di tengah sarung tangan. Bagian ini harus pelan-pelan ya. Jangan sampai balonnya pecah. Ini jadi tangannya. Butuh satu balon lagi buat ekornya. Tempelin di belakang sarung tangan. Sekarang gambar lingkaran di bagian atas. Ini jadi matanya. Kasih juga hidungnya. Terus senyuman bahagia. Sekarang telinganya. Kasih sedikit warna di ujungnya. Oh iya, Pikachu butuh pipi merah. Yang ini mudah, cuma dua lingkaran merah, pastiin tempatnya sejajar ya. Nah, gini udah cukup, udah mirip Pikachu kan? Halo sobat kecil, lihat nih. Wow, luar biasa, kamu bikin itu dari sarung tangan, aku punya teman baru. Kamu mau bikin apa? Nggak tahu nih. Ini enak. Tunggu, aku tahu, ini dia. Ayo bikin Pikachu. Mulai dengan mata boneka. Tempelin di sarung tangan. Ini stiker kain felt. Bakalan jadi pipinya. Warnain dua jari dengan tinta hitam. Sekarang masukin cangkir minuman. Pasang sarung tangan di bibir cangkir. Sekarang balikkan cangkirnya. Aku butuh pisau. Bikin dua lubang kecil di cangkir. Terus masukin sedotan ke lubangnya. Tinggal satu hal lagi. Masukin sarung tangan ke dalam cangkir. Taruh aja di dalamnya. Udah deh, sekarang aku tiup dari sedotan. Lalu muncullah Pikachu. Tara! Aduh, jangan dong. Mundur, aku bisa karate. Oh, kok kamu tega sih? Lebah itu jahat banget. Oh, lihat ini. Padahal aku udah kerja keras. Gak adil. Gak apa-apa, Meg. Jangan sedih. Tapi berarti aku bisa menang. Keputusan mudah. Lexi menang. Woohoo! Selamat deh. Wow, aku suka channel ini. Favoritku ini. Tina kocak banget. Oh, hati-hati. Ih, kok gitu sih? Ih, itu kocak tahu. Oh iya, ada yang mau aku tunjukin. Ini ayamku. Lucu kan? Kamu suka yang kayak gitu? Iya, kenapa? Mendingan Popit, lebih seru. Popit, udah ketinggalan zaman. Ayam lagi ngehit sekarang. Enggak, Popit paling keren. Ayammu rambutnya merah. Ih, berani-beraninya, awas aja ya kamu. Rambut ayamku cantik kok, keren. Enggak itu, tunggu. Oh, jadi gitu ya. Aku juga bisa. Aku cantik kan? Warna itu nggak cocok sama kamu. Udahan berantemnya. Ups, maaf. Udah, tenang. Ini tantangan berikutnya. Serangga menggelikan. Oke, aku yakin kita bisa. Wow, dari mana itu tadi? Lihat semua ini. Kita pasti bisa bikin yang keren dari ini semua. Tunggu, kita harus bagi-bagi. Aku yang duluan, lihat. Ini punyaku. Minggir. Mending mulai aja. Aku punya rencana. Pertama, gambar kupu-kupu. Wow, kadang aku bisa keren juga. Terus aku mau potong gambarnya. Bagian kecil-kecil ini dibuang aja, bersihin semuanya. Oh, itu ide yang bagus. Aku bisa pakai sendok ini. Patahin gagangnya. Terus oleskan lem ke sayapnya. Tempelin sendok ke sana. Tempelin sampai penuh semuanya ya. Untung aku beli banyak sendok plastik. Sekarang oles lem ke kepalanya. Ke badannya juga jangan lupa. Segini cukup, ratain lemnya pakai kuas. Antenanya jangan ketinggalan. Di badannya juga ya. Sekarang aku butuh glitter, taburin di atas lem. Wow, aku suka warna ini. Olesin lem di sendok. Gak perlu banyak kok, sedikit aja cukup.
Jangan sampai ada yang kelewat ya. Terus taburin glitter lagi. Aku pakai warna yang beda, harus cepat nih, keburu lemnya kering. Pakai glitter ungu buat sendok bagian luar. Udah deh, singkirin glitter yang berlebih. Warnanya cerah. Yeay. Itu bagus juga. Gak apa-apa kok kalau mau ngiri, kelihatan banget di kamu. Iya deh, santai aja sih. Aku yakin bisa ngalahin itu. Gambar lingkaran di atas kardus. Terus potong lingkarannya. Halo, Meg. Nge-nge. Kayak bocah, tapi kocak sih. Lubangin lingkaran yang tadi. Aku mau bikin 8 lubang. Bikin 4 di tiap sisi. Kayak gini. Terus pasang zip tie di salah satu lubang. Kencangkan tapi sisain sedikit lubang ya. Nah, gini. Terus olesin lem ke kardusnya. Pakai kuas buat ngeratain lemnya. Olesin sampai ke pinggir-pinggirnya ya. Terus tuangin glitter di atasnya. Aku pakai glitter warna ungu gelap. Ini cocok buat kerajinanku. Terus tambahin 2 mata. Buang glitter yang bersisa. Selesai. Aku bikin laba-laba lucu. Ada jaringnya juga dong. Awas, dia bergerak. Kamu pernah lihat yang selucu ini nggak sih? Eh, dia kemana? Nyebelin deh kamu. Bercandaan doang sih. Eh, laba-laba. Singkirin. Oke, itu serem. Aku kenal dia. Serius, kamu main sama laba-laba juga? Waktunya penilaian. Coba kulihat karya kalian. Hasilnya seri. Bagus. Kalian sama-sama bagus. Aku jadi terharu. Yes, aku menang lagi. Kita berdua menang. Kali ini kita bikin apa ya? Aku mau kalian bikin bunga cantik. Lebah suka bunga. Ayo mulai. Wow, lihat ini. Ini telur. Aku bingung. Iya, apa hubungannya sama bunga? Gak paham. Kamu tahu? Jangan lihat aku. Hei, lebah. Gimana nih? Tunggu. Hei, itu punya aku. Aku udah nyariin dari tadi. Siniin keranjangnya. Oh, kami butuh itu. Dadah semuanya. Eh, tunggu dulu. Lepasin. Ini baru seru. Aku kayak terhipnotis. Lepasin tangan bergarismu. Jangan bikin aku marah ya. Rasain. Bokong kelinciku. Pergi sana. Piuh, aku udah takut aja tadi. Oh, lihat telurnya. Kita nggak bisa pakai lagi. Maaf ya, tapi kalian bisa pakai cangkangnya. Iya, tapi belum jelas juga. Kamu mau kami bikin bunga dari ini? Kami harus mikir dulu. Tunggu, kayaknya aku tahu. Ya, aku paham sekarang. Aku butuh cangkang ini. Harus yang masih bagus ya. Terus tempelin tutup botol di bawahnya. Sekarang aku butuh kuas dan lem. Oleskan lem ke cangkang telur. Oke, bagian pertamanya selesai. Sekarang tuangin glitter ke permukaannya. Wow, hasilnya keren. Gak nyangka kan ini cangkang telur. Taruh bunga di dalamnya. Ini jadi vas bunga imut. Hey Meg, lihat ini. Cantik kan? Iya, aku suka. Aku bikin banyak. Lebih bagus dari yang biasa. Bisa aku pandangin terus nih. Aku bikin apa ya? Tapi ini cuma cangkang telur. Gak banyak yang bisa dibikin. Aku dapat inspirasi. Ayo mulai. Cat cangkang telurnya. Aku pakai warna biru cantik. Tunggu catnya sampai kering. Terus pecahkan cangkangnya. Bikin rileks nih. Terus aku butuh selembar kertas dan pulpen. Aku mau gambar vas bunga. Ini sih gampang ya. Terus aku butuh lem. Olesin di dalam vasnya. Nah, segini cukup. Aku butuh pinset buat yang ini. Tempelin cangkang telur ke kertas, mulai dengan pecahan yang besar. Susun sembarang juga boleh, terus isi bagian yang kosongnya. Susun sampai rata ya. Pakai cat buat nutup bagian yang putih. Vas ini harus diisi. Pakai pulpen coklat buat gambar batang dan cabang. Terus tambahin gambar daunnya. Aku cuma gambar di beberapa cabang. Kayaknya butuh lebih berwarna. Aku pakai tanah liat buat yang ini. Bikin lingkaran kecil warna merah. Susun jadi lingkaran lebih besar. Pakai pinset biar nggak gepeng. Nah, bikin garis di tengahnya. Pakai alat ukir buat ini. Dan aku pakai warna kuning di tengahnya. Ini bunga yang cantik. Bisa ditaruh di gambarku. Aku bikin ukuran yang beda-beda. Wow, luar biasa. Aku seneng sama hasilnya. Tapi ini belum selesai. Aku mau tambahin lebah kecil di sini. Mungkin aku dapat nilai bonus. Harus lakuin apapun biar menang. Warnain lebahnya sekarang. Kayak kenal nih. Semoga dia suka ya.
Oke, jujur, ini lumayan bagus. Selesai. Bunga emang bikin tenang ngelihatnya. Aku mau gantung di kamar, ah. Ayo kita lihat siapa yang menang. Kami udah selesai. Gimana menurutmu? Aku suka dua-duanya, tapi yang satu ada lebah cantiknya. Meg menang. Bagus, Meg. Oh ya, bener kan berhasil? Tapi aku bikin vas cantik. Waktunya babak final. Kami siap untuk apa aja. Tunggu bentar ya, tantangan kalian berikutnya pelangi. Pelangi indah banget. Selalu bikin aku happy. Lihat itu. Aku ambil spidolnya deh. Aku udah punya ide. Gak sabar mau mulai. Ambil kapas. Terus aku gambar di atasnya. Aku mau bikin pelangi. Simple banget. Cuma harus bikin warna yang sesuai. Udah deh. Gimana? Pelangiku sendiri. Aku harus kagum sama itu. Seriusan. Iyalah. Oke, ayo kita coba lagi. Aku harus ambil sesuatu. Mangkuk ini bisa nih. Mau aku susun dulu. Nah, gini. Sekarang ambil seteko air. Tuang air ke masing-masing mangkok. Hati-hati ya, jangan sampai tumpah. Males banget kalau harus bebersih. Ini yang terakhir. Sekarang ini dia keajaibannya. Taruh kapas tadi di atas air. Warnanya bakalan merembes. Aku udah gambar yang lain juga, kayak kupu-kupu misalnya. Dan bunga yang cantik. Hasilnya keren banget. Lihat semua warnanya keluar. Ini pelangi di dalam mangkuk. Wow, itu sihir ya? Bisa jadi. Coba kalahin aku. Aku ngapain ya? Oh, aku tahu. Aku juga butuh mangkuk. Tenang, aku nggak nyontek kok. Aku butuh airnya juga. Ayo, siniin. Makasih, untung masih nyisa. Tuang air ke mangkuk. Kok kayak aku tadi ya? Tunggu aja. Nah, aku butuh pewarna makanan. Mulai dengan warna biru. Tambahin beberapa tetes ke mangkuk. Terus tuang warna merah di mangkuk kedua. Terakhir kuning di mangkuk ketiga. Sekarang keluarin bakat seniku. Aku mau gambar muka. Lihat nih bulu matanya. Pakai apa ya biar cantik gini? Sama gambaran aja aku iri. Terus tambahin detail lainnya. Gambar hati buat bibirnya. Tambahin bintik-bintik di pipinya. Ini mungkin jadi karya terbaikku. Oke, waktunya diwarnain. Pakai warna pink buat bibirnya. Jangan keluar garis ya. Aku nggak mau jadi berantakan. Terus pipinya pakai blush on. Nah, ini yang aku mau. Terus taruh kapas di atas gambarnya. Dan di sisi-sisi wajahnya juga. Ini bakal jadi rambutnya. Kayak wig gitu deh. Kayaknya biasa aja. Untung aku bawa pipet tetes ini. Ini yang bikin semuanya berbeda. Isi dengan air warna biru. Terus tetesin ke atas kapas, tuang di tengah-tengahnya, di sisi satunya juga ya. Terus pakai juga air yang kuningnya, tetesin ke kapas sampai meresap, abis itu tetesin air yang warna merah. Aku juga bikin yang warna hijau nih. Wow, rambutnya warna-warni. Jadi pengen bikin gini waktu aku nyalon. Tunggu sampai kapasnya kering, efeknya bakal keren. Kreatif banget kan? Lumayan, tapi bukan kita yang nilai. Kami serahin ke kamu. Kalian bikin aku kagum terus. Kali ini Meg yang menang. Wuhuu, pastinya. Ya, emang pantas menang sih. Lukisan ini kocak banget. Bu Guru lagi gambar apa tuh? Gayanya serius banget. Kalian pikir melukis itu gampang? Kalian perlu cobain sendiri. Wow, loh, kok kita ada di sini? Untung kita nggak kepisah. Cantik kan? Berani coba? Ngelukis hati nggak akan sulit kan? Cuma dua garis melengkung. Aku udah lama nggak gambar hati. Coba ulang lagi deh. Satu lengkungan di sini. Kok jelek banget? Kenapa kanan kirinya nggak simetris? Bakal makan waktu lama nih. Gimana kalau pakai garis kotak-kotak ini? Tiap kotaknya bisa ku gambar kayak gini. Nah, setengahnya udah jadi. Sekarang giliran yang atasnya. Kalau warnanya beda, hasilnya lebih cakep. Dikit lagi. Keren kan? Lihat nih, boleh juga gambarmu. Tapi yang itu, ini mah jantung, bukan hati.
Menurutku Matt yang menang di ronde ini. Asik. Kenapa lama banget sih? Dikit lagi. Nggak rugi kan nungguin? Tata, kayaknya seru nih. Ngegambar anak laki-laki mah gampang. Setiap hari aku lihat diriku di cermin. Sempurna. Eli belajar gambar kayak gitu dari mana? Masa hasil akhirku kayak gini? Matt, waktumu hampir habis. Perlihatkan hasilnya. Aku harus cari ide. Boy, anak laki-laki. Hah? Bener juga sih. Tunggu, kasih aku waktu sebentar ya. Oke, tapi 1 menit aja. Makasih. Huruf-huruf ini bisa aku ubah sedikit. Pertama, tinggal sambungin semuanya. Gimana? Mulai kelihatan kan? Dan warnain sedikit biar keren. Nah, ganteng juga. Ha, ini dia hasil akhirnya. Ini maha karyaku. Gimana? Ada 2 Picasso di hadapanku. Kita gitu loh. Meong. Cakep kan? Ayo, jangan bengong. Kita harus gambar kucing. Oke deh. Susah juga. Cepetan ya. Mulai dari kumisnya. Aku butuh inspirasi nih. Bu guru ketiduran. Sekarang aku bisa jalanin rencana aku. Dadah kucing mungil. Sini ikut denganku. Hei Eli, kok ada di kamu? Nggak adil, aku juga mau. Tapi aku punya cara lain. Imutnya. Aku lebih suka kucing beneran. Pasti aku menang lagi. Kamu sahabat terbaikku. Sekarang aku mau gambar kamu. Kamu besar juga ya. Mana bisa aku gambar? Mungkin harus muter dikit. Gak bisa nih. Gak sengaja tapi keren. Kamu tahu cara nulis cat? Matt, titip bentar ya. Dia dapat kucing dari mana sih? Taruh aja lah. Mari kita mulai. Nah, ini dia. Waktunya mengubah tulisan tadi jadi mirip kucing beneran. Aku mau warnain jadi coklat. Jangan lupa telinganya. Dan sekalian loreng-loreng imut. Hampir seimut kucing beneran. Gimana menurutmu? Halo, ada orang. Sampai mana tadi? Oh iya, kucing. Karyamu bagus, Eli. Karyamu agak familiar, Matt. Sekarang ibu tahu. Maaf. Aku yang menang ronde ini. Kreativitas nggak cuma terlihat dari gambar. Udah selesai jogetnya? Karena kalian harus gambar guguk. Kayaknya seru nih. Mulai dari telinga dulu kali ya. Matt, kamu butuh bantuan. Nih, lihat guguk ini. Hah? Guguk? Nggak usah lah. Hey Ellie. Lihat guguk ini. Wah, iya kelihatan. Bentuknya mirip Rottweiler. Tinggal aku salin di sini. Lalu tambahin semua detailnya deh. Misalnya kalung guguk ini. Dan jangan lupa matanya yang imut. Lanjut ke hidung. Dan lidah yang panjang. Dan warna yang indah. Dia berubah menjadi karya seni yang indah.
Untung aku jago. Aku butuh bantuan nih. Mana bisa pakai ini? Aku ngapain bawa robot? Yang bener aja. Ini dia yang kucari. Ah, guguk pintar. Juga ganteng. Oh, dia imut banget. Oh, tidak. Tunggu, mana karya senimu? Punyaku udah siap. Inspirasi dari Bu Guru bagus kan? Yeay, tapi sekarang aku mau ngelus dia aja. Bulunya lembut banget. Dan jangan sampai ketinggalan warna ungu. Ahem, tolong perhatian. Kita belum selesai. Kita harus gambar pelangi. Mari kita mulai. Jangan lupa urutannya. Selalu dimulai dari warna merah. Gimana? Udah kayak pelangi kan? Aku nggak suka pakai spidol. Jangan nyontek dong. Dia belum gambar apa-apa. Hey, kok ada pop-it? Aku suka pop-it. Dan emang itu yang aku butuhin. Ha! Cakep ya. Tapi aku mau pakai buat hal lain. Tiap barisnya kita oles warna berbeda. Beberapa lagi di sini. Sip, jangan lupa lubangnya. Sekarang tinggal dibalik. Satisfying banget ya. Hampir sama satisfyingnya kayak ini. Bu Guru, tangkep. Hei, kami siap. Wow, warnanya indah sekali. Tapi hasil akhirnya kurang. Oke. Nah, itu baru kreatif. Sebaiknya siap-siap masuk kelas. Wow, ini keren. Gaya rambut mana yang kita pilih? Meh, ya kali ijo. Aku tahu, kita pilih yang nomor 3. Apaan tuh? Lepasin, ini punyaku. Aku mau lihat. Wow, apa yang terjadi? Akhirnya kalian datang juga. Selamat datang di Tantangan Seni. Oke, yuk kita mulai aja. Pertama kita punya, tolong suara drumnya, pelangi. Wow, aku suka pelangi. Yuk kita mulai. Aku butuh sesuatu dari tasku. Oh, aku juga deh. Ada apa ya? Itu tasmu? Aha, aku bisa pakai ini untuk gambar. Sampai lupa punya ini. Baunya masih enak kok. Yang bener aja, aku mau muntah. Aku bercanda kok. Aku butuh spidol. Spidol berlapis permata pastinya. Kok bisa ada ini? Jadi dapat ide. Hey, Kendall. Singkirin itu. Jijik banget. Oke, mulai dengan melipat kertas. Taruh kaleng pensil di atasnya. Pakai untuk bikin lingkaran. Terus gambar muka di sini. Matanya dulu, bagi senyumannya di antara lipatan kertas. Wah, senyumannya cute banget. Sekarang buka lipatannya, pakai uangku untuk jadi penggaris. Gabungin mukanya. Waktunya ngasih warna. Aku mau ini jadi secerah mungkin. Terus gambar pelangi di dalam mulutnya. Sekarang lipat lagi kertasnya. Bagus kan? Lihat nih, lumayan keren kan? Wow, rahangku sampai jatuh. Britney malah belum mulai. Pasti ada yang bisa kupakai. Hey, aku nemu kapur lama. Bisa dipakai nih. Cuma butuh palu aja. Bikin cetakan bentuk kupu-kupu. Taruh di atas lembar kertas hitam. Terus taruh kapur di dalamnya. Dan hajar semuanya. Puas banget rasanya. Aku jadi bisa ngelampiasin emosi. Sekarang angkat cetakannya. Jadi deh kupu-kupu cantik. Kerja bagus semuanya. Ya kan? Keputusan berat, tapi Britney yang menang. Beneran? Wow, makasih. Oh, gak adil. Hey, jangan sedih. Aku suka gambaranmu. Hey, yuk kita ke yang manis-manis. Ini tantangan berikutnya. Gambar hati. Dan sebagai inspirasi, aku punya tamu spesial. Lihat di sana. Halo, Ciwi-Ciwi. Panggil aku Pangeran Tampan. Wah, untung aku bawa mesin pembuat angin itu. Oh, dia cakep.
Aku duluan yang lihat. Enggak ya, aku harus menang kali ini. Harus bikin sesuatu yang spesial. Siniin hati-hatinya. Lagi dong. Aku lagi usaha, Non. Aku gak bisa kalau diburu-buru. Ini dia. Ini yang kubutuhin. Brian ganteng banget. Wah, kami pasti bahagia bersama. Yuk kita mulai. Pertama, bikin pesan romantis. Ini pas sama yang kurasain. Terus, hias pakai tinta emas. Tambahin bintang-bintang. Tulis juga pesan lain di hati sisanya. Kayaknya aku pilih yang ini. Lipat bagian sampingnya. Lipat ke bawah gini. Terus, lipat bagian atasnya. Jadi deh amplop kecil. Tutup pakai stiker. Satuin sama yang lainnya. Ini kumpulan surat cinta mini. Pas banget dijadiin gantungan kunci. Wow, lumayan keren. Kayaknya lebih sulit dari bayanganku. Bingung juga harus bikin apa. Oke, aku tahu. Gambar bentuk hati, tapi bukan hati biasa. Ini beda, tapi bagus. Halo, cantik-cantikku. Aku suka penampilanmu dan gambaranmu sempurna. Mawar untuk mawarku. Wow, dia gentle banget. Dan ini apa? Ini buat aku. Cantik dan berbakat. Luar biasa. Aku punya sesuatu buat kamu. Ya ampun, aku deg-degan. Udah biasa. Aku dapat apa? Diam, ini giliranku. Lucu juga. Bercanda. Tantangan berikutnya adalah kuas. Di mana Britney? Jangan lihat aku. Ya udah, kita mulai aja ya. Silakan. Ini mah gampang. Halo, aku pesan ya. Wah, super kilat nih. Aku suka belanja. Hobi favoritku tuh. Oke, yuk kita keluarin. Gimana bisa muat di kotak ini? Berat. Tapi pas banget sih. Aku nggak butuh kotaknya. Sorry, aku telat. Astaga, itu tisu toilet. Hah? Apa maksudmu? Oh iya, ups. Aduh, aku jadi malu. Jadi aku ketinggalan apa? Tunggu, ada yang harus aku kerjain. Iuh, please deh. Yeay, enak banget. Oh, aku bisa pakai ini. Gak perlu lah pakai kuas cat. Patahin jadi dua, balut pakai tisu toilet. Bikin kuat dan rapi ya. Bungkus pakai plastik hijau. Kayak gini, kalau udah kasih stiker, biar gak kebuka-buka. Bagus nih, taruh ke dalam tabung bening. Kayaknya udah siap. Celupin yang pertama ke cat warna pink. Warnanya pas sama warna plastiknya. Aku bisa ngecat deh. Kalau udah aku ganti aja ujungnya. Sekarang biru, celupin sampai catnya nyerap ke kapas. Dan aku bisa bikin karya seni lagi. Apaan? Oh, jadi gitu ya. Tunggu sampai kamu lihat ini. Rencanaku besar, aku bakal bikin masterpiece. Selesai. Apaan nih? Kenapa jadi gini sih? Kamu kalah. Ya, kuasnya jadi jatuh. Sorry, aku agak lapar dikit. Ini tantangan berikutnya. Semua ini bikin aku lapar. Ambilin aku makanan. Oh, ini baru bener. Semuanya lezat. Makan apa dulu ya? Wow, itu enak banget kayaknya. Aku mau dong, singkirin tanganmu dari sana. Aku gak mau kamu nyentuh makananku. Ih, kamu juga gak bakalan habis. Aku kasih telur ya. Tangkap. Wow, pelan dong, jangan jatuh. Fiu, hampir aja. Makasih loh. Pecahin telurnya ke mangkuk, pisahin kuning telurnya. Taruh di mangkuk lain, pecahin aja pakai jari. Rasanya licin. Terus tambahin sedikit minyak, dikit lagi. Sekarang diaduk. Terus isi suntikan pakai campuran ini. Biar mudah aja kerjanya dan gak berantakan. Tuang campuran telur ke cat bubuk. Sedikit aja, beberapa tetes cukup. Pakai kuas untuk campurin semuanya. Udah pas nih. Ambil cangkang telur dan hancurkan. Bikin jadi remahan kecil.
Ambil pecahan cangkang dan cat pakai warna biru. Aku suka warna ini. Aku udah gambar vas dan tempelin cangkang tadi ke sini. Tambahin bunga. Aku kenyang banget. Tunggu, kayaknya aku kebanyakan makan. Wow, ups, maaf. Ya, lebih baik dikeluarin. Aku nggak mau nyanyain makanan. Mungkin aku bisa bikin sesuatu pakai ini. Aku udah ngecat kertas kayak gini. Pakai brokoli jadi kuasnya. Totolin cat ke kertas tadi. Pakai warna yang beda ya. Ini jadi efek daun keren. Lihat. Oh, cantik hasilnya. Aku suka, kreatif sekali. Aku harus bagaimana? Berat, Candle yang menang. Yes, aku emang terbaik. Oke, santai dong, Picasso. Wih, dia muter. Oke, tantangan berikutnya menarik. Seriusan? Aku nggak tahu harus bikin apa. Duh, ada benang lebih di bajuku. Ini ada lagi. Ini dia. Mungkin ini bisa dipakai. Oh, make up. Kendall nggak bakal nyadar. Ini kesempatanku. Biasa aja, nggak ada apa-apa kok di sini. Dapat juga. Lapisin benang pakai lipstik. Terus taruh di buku gambar. Susun jadi bentuk gelombang, tutup bukunya, tarik benangnya. Hasilnya jadi lukisan abstrak. Keren banget. Wow, itu keren juga menurutku. Tunggu, Britney. Ya? Kok bisa sama kamu? Oh, simpan aja deh. Aku mau pakai kuas ini. Cat kanvas dengan warna hitam, tapi cuma sampai separuh aja ya. Tuangin lem, cat lemnya ke arah yang hitam dan yang kosong. Kayak gini nih, sebelum kering, tuangin glitter ke atasnya. Yuk, cepet. Fiuh, capek juga. Hah, ini emas? Pasti bagus untuk lukisanku. Bahkan ketombeku aja kaya. Aku butuh sampo yang lebih bagus nih. Taruh cetakan bentuk hati di atas kanvas dan ambil cat semprot. Semprotkan cat di atas cetakan hatinya. Cerah banget ya. Angkat cetakannya hati-hati. Wow, mau deh aku gantung di kamar. Bagus kan? Iya deh, tunggu sampai kamu lihat ini. Wow, mataku. Duh, silau, turunin. Nah, gitu. Wow, bagus banget. Ini emang spesial. Ngomong dong lain kali. Wow, lihat semua ini. Ini akhir dari tantangan kita. Waktunya pengumuman pemenang. Aku pilih aku. Aku nervous banget. Siapa ya pemenangnya? Kendall. Aku gak percaya. Ya, aku udah usaha. Bagus. Tunggu. Kita bisa berbagi hadiahnya. Beneran? Kamu serius? Aku gak terlalu suka dipeluk. Wah, indahnya. Seni jadi pemenangnya. Jangan berisik, aku takut banget nih. Udah telat, siap? Wah, coklat! Oke, masuk yuk, ikutin langkahku. Wow! Shh, kamu gak apa-apa? Duh, dia bilang aku harus ikut. Wih! Untung bisa mendarat mulus, penjut dikit sih. Gak masalah, kan bisa dapet coklat. Hah? Bukan coklat tuh. Nyebelin, cuma gambar. Enggak kok, coklat asli. Kenapa nih? Kita di mana? Wah, alat lukis. Bisa buat gambar nih. Oke, tantangan pertama. Bakal kayak apa ya? Oh, anjingnya unyu. Pengen punya. Oke, yuk, bisa yuk. Seniman tuh suka gini. Gak tahu buat apa, tapi bagus sih. Beneran sekerucil ini. Oh, mending gini aja. Hah? Aku juga pakai tangan kok. Ah, ngerti-ngerti. Gampang banget. Ikutin bentuknya aja. Kamu ngapain sih? Yang penting seneng kan? Gambar tangan kayak gini. Terus lanjutin deh. Bikin jadi bentuk anjing. Tambahin bulu, mata, sama hidung. Kemudian warnain. Bagus juga nih. Jangan keluar garis, dikit lagi. Sip, imut banget. Jadi bangga nih. Namanya Pitung. Gambarmu cakep juga. Gambarku bagus sih, tapi... yang penting nyoba kan? Siapa yang menang?
Yes! Wah, apaan tuh? Biskuit, asik, bentuk tulang, mantap. Aku suka tema anjing, gak sabar pengen hap. Biskuit, tulang, anjing. Stop, itu bukan buatmu. Rasanya enak banget, resepnya apa ya? Kenapa dimakan juga sih? Emang kenapa? Biskuit ini buat anjing. Bah, kenapa baru ngomong? Rasain. Hey, sini-sini, ada snack nih, ayo. Oh, anjing pintar. Imut banget sih kamu. Kamu pasti lapar kan abis pose-pose. Keren banget. Nih, abisin ya. Imut banget. Unicorn. Bakal ribet nih. Aku pakai pulpen. Pakai apa ya? Pilihannya banyak. Cat. Atau pulpen. Pulpen aja. Pasti bakal jadi mahakarya. Oke, eksekusi. Pulpenku nyasar. Maaf ya. Oh, nyasar ya. Oke. Rese banget sih. Nih, ku bikinin yang lebih bagus. Makin ngelunjak ya. Udah dibilangin. Dibantuin juga. Gambarmu perlu diarsir. Aku bantu warnain ya. Nyebelin banget. Rasain nih. Udah. Stop dong. Mau sampai kapan kayak gini? Ambil kertas baru aja. Oke, tapi aku mau ngadep sini. Aku mau gambar unicorn terkece. Aha. U-N-I-C-O-R-N. Kalau udah, tinggal digabungin. Kasih gaya rambut yang bagus. Kakinya juga. Nah, udah siap diwarnain deh. Pink pasti cakep banget. Hasilnya keren. Jadi pengen melihara unicorn. Sip, tinggal ekornya. Beres, gampang banget. Tada! Yah, punyaku kok cuma gini? Cakep kok. Selamat ya. Siapa yang menang ya? Wah, gak nyangka. Yes! Dapat apa ya? Unicorn beneran dong. Ini juga gak apa-apa. Mana cukup? Kekecilan. Bentar deh. Aha! Bikin ngiler. Jadi pengen nyuwil. Mumpung dia meleng kan. Nah, ini yang kucari. Mundur dong. Bakal berantakan nih. Kok kamu? Maaf, kepalaku. Kejedot kue. Ada sisanya kok. Nyebelin banget sih. Tadi nggak mau. Siap buat tantangan berikutnya? Kaktus, kamu pasti kalah. Enak aja, kamulah. Mulai. Pasti gampang. Harus isi tenaga dulu. Jangan panik, kendalin pulpennya. Sebentar lagi beres. Akhirnya, cari bedanya. Sama persis kan? Apaan deh? Lihat, nih. Tinggal seret sponsnya ke bawah. Pakai yang kecil buat cabangnya. Lanjut ke bunganya. Abis itu, tinggal tambahin detail. Ini wajib dibingkai sih. Menurutmu gimana? Sama-sama ijo sih. Semangat terus ya. Tapi gambarku nggak ada lawannya. Wow, pinata kaktus. Jangan-jangan isinya permen. Cari tahu aja deh. Pakai dulu penutupnya. Sip, udah siap pukul-mukul. Banyak banget, lihat tuh. Hah? Kamu ngomong ya? Dia kemana? Halo? Yah, rugi banget. Ada apaan sih? Wah, tiba-tiba ada permen. Kali ini pasti bakal seru. Yah, gitu doang. Katanya tantangan. Oke, pakai alat apa ya? Kegedean. Hah, kurang pas. Ini baru pas. Labu kan simple.
cuma buletan oranye. Aku harus menang. Oke, pakai ini aja. Mulai bikin bagian-bagiannya, terus batangnya. Lanjut warnain deh. Dengan pilihan warna yang pas, pasti bakal cantik. Hasilnya cakep kok. Bener kan? Woi, bangun. Halo. Yuhu. Kok tidur? Kita kan harus ngegambar. Udah melek. Kenapa tuh? Oh iya, labunya. Yah, waktunya udah habis. Aku cuma bisa gambar ini. Lihat pipimu dulu deh. Hah? Emang kenapa? Oh, cat. Cocok kok. Yes, dapat apa nih? Jus labu. Kurang enak. Ada yang aneh deh. Kenapa lagi coba? Kepalaku jadi labu. Ha! Lumayan tuh buat Halloween tahun depan. Tantangannya nyebelin. Wajahku yang cantik. Normal lagi. Maaf, tadi panik. Gak mau minum ini lagi. Ih, jauhin dong. Wah, lihat. Akhirnya, pop it. Wow, gini baru seru. Wajibku gambar sebaik mungkin. Gambar kotak dulu, lalu lingkaran. Itu sih kelamaan. Mending pakai mesin fotokopi aja. Sip, masukin pop-it-nya, terus pencet copy. Gini baru cakep. Gambarmu gimana? Selesai, tinggal diwarnain aja. Bakal seru nih. Taruh cat merahnya di sini, lanjut sisanya, biar kayak pelangi. Beneran mirip pop-it, jadi pengen mencet. Boleh juga, tapi kayaknya aku yang menang. Ya ampun, aku menang. Yang bener aja, cek lagi dong. Jauh-jauh dari situ, Kak. Siniin tanganmu. Yang satunya juga, jangan ngelawan. Masa fotokopian kamu samain kayak gambar sih? Itu dilarang keras. Maaf ya. Emang enak. Wow, coklat pop-it. Favoritku semua. Enak. Oke, kamu ditahan. Ayo. Bodoh amat. Ada yang mau ikut kontes? Siapa aja boleh ikut. Kecuali kamu. Sana, ih, jorok. Wah, ini baru oke. Mobil siapa tuh? Tenang, Non. Aku datang. Silakan hati-hati jalannya. Ah, perjalanan yang panjang. Silakan, Kak, pamfletnya. Gih, sana. Apaan nih? Undangan kontes menggambar. Kak! Kenapa harus ada angin sih? Gak ada apapun di sini. Oh, apa nih? Kontes menggambar. Makasih. Bawa sini. Ya, sobek kan? Kayaknya mereka berdua bakal ikut. Oke, siap menggambar? Yuk, pemanasan dulu dengan pelangi. Pelangi? Pemanasan menarik. Aku tahu. Tas alatku akhirnya berguna. Coba lihat. Halo sobat kecil. Hah, jangan! Au, anak pintar. Ini yang kucari. Siap ngelihat keajaiban? Lihat, warna ini berubah jadi pelangi. Pencet aja beberapa gumpal. Nah, beres. Atau hampir.
bagus. Sekarang pakai ini. Puas banget kan melihatnya? Ini namanya berkarya dengan modal apa adanya. Beres. Wah, agak belepotan ya. Nah, lepas semua selotipnya. Garis halus dan bersih tuh paling oke. Kita punya 3 garis lurus. Ah, beres. Makasih bantuannya. Cakep banget kan? Kurasa oke. Aku juga bisa kok. Apa semua harus aku? Indahnya, sana. Aku butuh ruang untuk berkreasi. Menarik. Jelas, perhatiin ya semuanya. Semua warna ini cantik kan? Tunggu aja kelanjutannya. Kan kadang aku harus kerja. Dan begitu selesai, jadilah pasir pelangi indah. Lihat warna cerahnya. Tara! Itu benar-benar luar biasa. Oh, ini jelas belum selesai. Kayak manusia pelangi kecil yang menari. Jadi punya ciri khas, kan? Gimana? Dua-duanya menarik. Jadi kalian berdua menang. Gak masalah. Dia mau ngasih tantangan apa gimana sih? Iya. Oh, gadget. Oke. Okay. Gadget ya? Oke, okay. Udah jelas. Aku tahu solusinya. Ah, ini dia. Dia imut banget kan? Tapi bisa ku setel kok. Bagus. Nah, ayo mulai kerja. Dan mulai. Siap laksanakan. Apa aku nggak salah lihat? Ya, dia luar biasa. Aku tahu. Silakan gambar, sobat kecil. Semua seniman butuh inspirasi. Ini punyamu. Kamu bisa gambar anak kucing? Nggak masalah. Dia selalu jago bikin lingkaran sempurna. Udah kenal makhluk ini? Kasih dia waktu, ntar lagi beres. Lihat garis sempurnanya. Apa-apaan? Aku nggak setuju. Apa robot bisa bikin karya seni? Kayaknya gitu. Suh, kayaknya hampir beres. Gak ragu lagi, ini sempurna. Iya kan? Aku juga bisa gitu. Cuma butuh bentuk yang pas. Coba lihat nih. Tinggal dirakit dikit dan jadi. Satu lembar plastik dan gambar di ponselmu. Dan puh, bisa kamu jiplak. Kreatif banget kan? Banyak akal itu selalu berhasil. Hampir jadi nih. Hasilnya imut banget menurutku sih. Jelek. Nah, siapa yang menang? Ini mah udah jelas. Naomi. Astaga. Ternyata kreatif adalah cara terbaik. Robot payah, tempatmu di bak sampah. Dengar? Bukan, kamu sampahnya. Hah? Apa? Kamu gambar sesuatu buat aku? Pikirannya ini lucu. Aku dikhianatin teknologi nih. Nah, sekarang apa ya? Halo yang di sana. Oh iya, berikutnya origami. Ciu. Origami? Oke. Untung aku selalu bawa kertas. Bercanda, ini dari pelayan kok. Aku lebih suka kertas yang beneran berharga. Lebih baik lagi emas. Ini dia.
Wah, ini asli. Lebih baik ku mulai. Oke, dicobain aja lah. Udah makin panas nih. Wah, jadi emas. Sekalian aja semuanya. Masuk kamu. Wih, ya ampun. Yap, berhasil banget. Fantastis. Muah. Nona Betty. Makasih, Chef. Gak adil banget. Ada kertas gak ya di sini? Ini bukan emas, tapi gak apa-apa. Siap ngeliat keajaiban, guys. Astaga. Kertasnya kusut gitu. Emang kocak. Tapi bisa diubah. Cuma jangan terlalu lama. Kayak baru. Terserah. Banyak hal lain yang harus kupikirin. Cukup beberapa lipatan rapi, ini akan mirip lembaran kertas. Nah, tinggal bikin tanda-tanda di sini. Sekarang kelihatan aneh, tapi akhirnya akan masuk akal. Udah bisa dikenali? Ini cewek tercantik di dunia. Hah? Sabar aja, oke? Tinggal beberapa garis lagi nih. Nah, bikin gambar yang sama di sini. Lipat terus kelopaknya dan gambar di tempat kosong. Nah, beres semua. Terserah aja. Tolong warnanya. Sekarang dia bisa nari. Lihat, tangan dan kakinya bisa gerak. Hah, aku gak bisa bersaing nih. Atau bisa ya? Lipat aja di bagian atas dan ulangi dengan arah berlawanan. Dan lanjut sampai bawah. Lalu tarik garis lurus di sini. Terus turun kayak gini. Lalu tutup biar jadi persegi. Kamu udah tahu belum apa ini? Dan di sini gambar kelinci kecil. Imut banget kan dia, iya kan? Dia butuh kawan beruang. Bikin gemes kan? Jangan lupa diwarnain. Oranye dan biru selalu menarik. Nah, sekarang hewan kita. Warnanya bikin gambar jadi hidup. Yang terakhir, lalu lipat lagi kertasnya. Tara, beres semua. Sulit juga nih. Tapi balerina itu, kamu menang. Tapi kreasi imutku gimana? Ingin bisa berkompetisi dalam kontes seni? Bikin aja bareng teman-temanmu dan ceritain hasilnya ya. Pastiin kamu kirim video ini ke mereka dan subscribe channel kami mumpung kamu masih di sini.